Assalamualaikum, hai semua. Jumpa lagi di Dapur Alim Channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya selalu update video terbaru dari kami. Terima kasih. Masak apa kita hari ini? Stup roti pandan keju. Yuk ikuti cara membuatnya dan tonton sampai selesai ya. Pertama, siapkan roti tawar pandan secukupnya. Kemudian sisihkan. Kedua, siapkan pan, masukkan 65 ml santan kental. Tambahkan 2 saset susu kental manis. Seperempat sendok teh garam dan 300 ml air putih. Untuk yang suka manis, boleh ditambahkan 2 sendok makan gula pasir ya mom. Yang tidak suka manis, boleh di skip. Kemudian aduk sampai rata ya moms. Masak di atas api sedang cenderung kecil. Kemudian aduk, jangan sampai santan pecah ya moms. Setelah santan mendidih, matikan api dan sisihkan. Untuk penyajian, siapkan mangkok, masukkan roti tawar, kemudian siram dengan vla santan. Tambahkan keju parut di atasnya, dan untuk hiasan, tambahkan pula sprinkle di atasnya. Tara, stup roti pandan keju sudah siap. Sangat mudah kan, Mom? Semoga selalu menginspirasi dan selamat mencoba.